Sampurasun. Hehehe. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Duh, senang sekali kita ini bisa bertemu dan tentunya saya tidak sendiri begitu. Mari kita sambut yang tercantik di antara yang tercakap. Aduh. Ada Mbak Nilu Puswa. Aduh. Ya ampun. Aduh. Kang Cepot. Ya. Ngerayunya pinter ya. Ya, kalau udah belajar banyak. Kang Cepot apa kabar? Sehat? Saya baik. Sehat ya, udah pakai pangesto kalau bahasa saya, alhamdulillah pangesto. Kalau Mbak Nilu sehat? Sehat, harus lah selalu sehat. Tuh. Tapi ngomong-ngomong kita nggak akan ngobrol berdua saja ya hari ini. Kenapa? Kita harus menambah ilmu kita. Oh gitu? Biar lebih bagus. Kita juga ngajak pemirsa untuk tahu lebih banyak soal COVID-19 dan bagaimana agar liburan kita nanti itu tetap aman gitu loh. Betul. Jadi sekali. Liburan kita makin enak, asik, tapi juga terbebas dari COVID-19. Di sini tuh ada Dr. Tri Yunis MW MSc. Beliau ini adalah Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI. Nanti kita nanya-nanya deh gimana caranya supaya liburan kita tetap aman bebas dari COVID-19. Satu lagi tahu nggak yang ganteng satu lagi nih? Kalah nih Kang Cepot nih. Ini kalau tidak salah itu kalau melihat dari nyontek nih. Perform style. Ini adalah, siapa kalau tidak Habib ini. Oh, betul. Satu, udah benar. Lanjut. Habib Salim Jindan. Nah, betul. Betul. Oh, ini gue, Bib, sehat. Sehat. Biasanya kalau Habib itu kelihatan cakepnya, ini kok tidak? Oh, pakai masker. Ini cepat bahaya nih, nanti narsumnya pulang nih gara-gara ini. Biasanya kalau lihat Habib itu ganteng, ini kok ditutup pakai masker. Karena kita semua harus menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Dokter Tri apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Cepat. Sehat. Ngomong-ngomong nih, kita mau informasikan juga jangan sampai dikira sama pemirsa kita lagi ngumpul begini nggak menerapkan protokol kesehatan. Oh, jadi kita mau kasih informasi juga nih cepat ke pemirsa kalau meskipun kita lagi berkumpul begini kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Di sini. Jadi kita di sini ruangan yang kita pakai ini sudah dilakukan penyemprotan disinfektan supaya steril. Kemudian kita semua pakai masker. Pakai jaga jarak, apalagi cepat tuh paling jauh tempatnya dia ya. Pakai jaga jarak dan kita semua yang masuk sudah dipastikan juga selalu mencuci tangan. Tapi kita sebelum mulai kita kalau nggak bisa cuci tangan pakai sabun, dokter, kita pakai hand sanitizer ya katanya. Jadi saya pakai hand sanitizer dulu ya buat sebelum kita lanjutkan ke dialog kita. Asal boleh Mbak ya? Oh boleh dong. Kayaknya Dokter Tri juga, Pak Tri boleh juga. Cepat kejauhan nggak usah lah ya. Saya boleh pakai. Kalau saya kalau tidak diusap diminum boleh. Cepat beli sendiri aja yang ini cuma untuk 3 orang. Oh ya nggak apa-apa, no word, Mbak. Mama saya beli sendiri lah. Ngomong-ngomong gini ya, kita ini kan sudah mau masuk liburan. Liburan ada lebih city bersama begitu ya. Kalau liburan kayaknya nggak abdul kalau misalnya kita nggak kumpul-kumpul, ketemu teman gitu. Tapi COVID ini kayaknya belum turun-turun nih di Indonesia. Betul, nih. Gimana nih Pak Tri? Pak Tri, gimana harusnya nih kita nih? Jadi COVID emang belum turun, masih meningkat di Indonesia. Jumlahnya sekarang tahun kemarin begitu 368.000. Jadi cukup banyak. Ada provinsi yang merah, ada provinsi yang orange, ada provinsi yang kuning, ada provinsi yang hijau. Juga kabupaten juga begitu. Kabupaten kota ada yang merah, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang hijau, tapi jumlah kabupaten yang merah sudah berkurang sekarang. Jadi lebih nyaman lah hidup di Indonesia, karena yang kabupaten merahnya sudah banyak berkurang. Berita baik ini ya. Tapi bukan berarti kita nggak taat protokol ya, meskipun begitu. Iya, betul. Nah, kalau liburan supaya aman, gimana caranya nih? Mungkin ya itu dilakukan. Jadi liburan yang aman sebenarnya hari libur nggak salah begitu ya. Iya. Kita liburannya yang harus yang betul begitu. Harus yang betul yang pertama adalah pergi ke tempat yang betul, jangan yang merah. Kalau bisa. Kemudian tempat yang kuning, yang tempat yang hijau begitu. Artinya kabupaten yang kuning atau kabupaten yang hijau zonanya. Kemudian kalau terpaksa ke zona orange atau zona kuning, maka kita
seharusnya menggunakan pencegahan yang lebih dari yang ke kuning atau yang ke zona hijau gitu kira-kira. Nah, kalau kita ke zona yang orange atau merah, kita harus selain pakai masker, selain jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, harus ditambah kasir begitu. Jadi kalau kita mau kemanapun, harusnya ke zona merah atau zona orange, kalau mau aman ditambah kasir begitu. Baik, Nilu, sebentar saya mau pengen bertanya sama Pak Dokter, boleh? Boleh. Pak Dokter, kieu. Tadi kan Pak Dokter tes nyarioskeun wirehna urang teh liburan kudu liburan anu tempat aman. Ulah anu beureum, ulah anu koneng, ulah anu hejo. Eta teh di mana? Informasina eta daerah teh koneng beureum hijau dan kelabu teh di mana eta teh Pak Dokter? Aduh, cepot bingung nih. Ngaras Sunda geuh. Keren. Cepot nggak ngerti ini lo maksudnya gimana? Nggak ngerti bahasa Sunda? Nggak ngerti Pak Cepot begitu. Bahasa Indonesia aja lah. Si iya, saya nyalahkan masih iya, saya ngomong Sunda. Begini dok, aduh. Biasanya jadi di transit lagi bahasa. Padahal di sini ada running tech nih, baca. Tenang aja, gitu. Honornya nambah. Coba translate kan. Begini, begie, dok. Begini. Tadi kan sudah disampaikan, kita harus mencari zona aman lah. Nah, untuk melihat zona aman itu dari mana gitu intinya? Iya, jadi zona aman itu atau zona merah, orange, kuning, dan hijau itu bisa dilihat dalam web. Gitu. Dalam web Satgas Nasional, kemudian Satgas Provinsi, atau Satgas Kabupaten atau Kota. Tapi kalau tidak bisa melihat Satgas, webnya begitu, pergikan ke kantor Satgas masing-masing, baik itu nasional, provinsi, atau Satgas Kabupaten. Jadi bagi yang tidak bisa melihat, ya tanyalah ke orang yang tahu atau bisa melihat web begitu. Kira-kira wilayah aman. Iya betul. Cepat bisa nanya juga loh ke temennya, di tempat kamu lagi banyak kasus nggak? Bisa gitu juga. Begitu bisa juga ya dok? Iya betul. Jadi paling tidak bertanya kepada orang lain yang tahu begitu, yang di mana daerah kasus banyak begitu. Kalau kasusnya banyak, ya kayak Jakarta, saya pikir semua orang tahu begitu. Jakarta merah begitu. Kalau misalnya Bogor begitu, orang lain mari tahu apakah Bogor merah atau orange sekarang. Jadi ditanya kepada orang Bogor yang tahu apakah status kota Bogor itu merah atau orange sekarang. Banyak cara, cara nih Cepot untuk bisa tahu. Jadi satu wilayah itu. Jadi istilahnya tidak akan melarang liburan atau ya? Iya, boleh liburannya. Mohon maaf Pak Puspa, Pak Dokter. Cepot termasuk zona merah, ini warnanya merah ini. Makanya saya jarang dideketin. Saya tuh jarang dideketin. Makanya Cepot ditaruh paling belakang. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau tadi sudah dijelaskan soal memang kasus ini cukup tinggi begitu, tapi Habibiah, ternyata banyak juga masyarakat kita masih tidak percaya dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari sisi agama itu kalau melihat kasus atau COVID-19 ini bagaimana sebenarnya? Utamanya kita nih sebagai umat yang beragama percaya memang dengan Tuhan, tapi kan penyakit ini nggak bisa sembuh sendiri juga gitu loh. Ya, begini. Sebagai masyarakat Indonesia, terutama orang yang mempunyai Tuhan, yang beragama, terutama kayak saya ya, saya beragama Islam. Tapi dalam Al-Quran, Allah nyatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Takala aku sakit, takala diriku sakit, cepot ya. Ya, leres. Memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan daku. Tapi ingat, tanpa ada ikhtiar, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa akan menyembuhkan. Karena bagian daripada iman itu salah satunya mengimani kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Yang kedua, an-nazatul minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau manusia sendiri tidak bisa menjaga kebersihan, berarti boleh dikategorikan mereka tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.
Karena ini ajaran daripada agama. Kalau orang sudah mengingkari ajaran agamanya untuk menjaga kebersihan, dia tidak mau buang sampah sembarangan dan sebagainya, berarti tidak kenal sang pencipta dan juga kanjeng Nabi Muhammad. Cepat. Gitu jadinya. Nah, ini masyarakat kita itu kan cenderung mempercayai para tokoh-tokoh. Bagaimana nih para tokoh-tokoh agama seperti Habib ataupun tokoh agama lainnya begitu Habib ya, untuk bisa mengambil peran memberikan edukasi untuk masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini begitu. Ya iyalah, seluruhnya tokoh agama punya kepedulian dalam membina umatnya masing-masing. Kalau tokoh agama, baik ulamanya, baik pasturnya, romonya, kardinal dan sebagainya, kalau tidak bisa menasihati mengambil peran dalam masyarakat menjaga COVID ini, berarti dia termasuk pengkhianat Negara Republik Indonesia. Nah, gitu. Oh, iya.